Sejak rumah tangganya diganggu oleh orang ketiga, Putri Sarah dilihat berusaha untuk mempertahankan sekaligus memohon doa agar segalanya baik-baik sahaja. Namun apabila sudah masuk ke tahun keempat dan hanya dia sahaja yang bersungguh, akhirnya perpisahan sajalah menjadi penyelesaian. Biar masa yang menentukan. Beberapa tahun lalu menerusi rancangan Melodi, pelakon Putri Sarah telah ditemu bual bagi menjawab segala persoalan berhubung kemelut rumah tangganya dengan Samsul. Sepanjang sesi wawancara tersebut, selebriti berkenaan kelihatan teresak-esak menangis bagaikan meluahkan segala keperitan yang terpendam dalam hati selama ini. Sarah kelihatan lebih tenang waktu menjawab semua soalan pihak media. Tetapi Putri Sarah kelihatan sangat berbeza sewaktu hadir ke kompleks Mahkamah Syariah Kuala Lumpur bagi memfailkan perpisahan terhadap suami. Dia tampil dengan lebih tenang dan tidak henti-henti melemparkan senyum manis kepada orang ramai. Bahkan selebriti berkenaan langsung tidak menitiskan air mata meskipun soalan yang ditanya oleh pihak media kebanyakannya agak sensitif. Dulu Sarada banyak menangis, tapi kini masa untuk dia bangkit. Menjengah ke ruangan komen, ramai berasa sebak melihat kekecewaan aktris berkenaan dalam temubual beberapa tahun lalu. Selain itu, rata-rata netizen beranggapan bahwa kini Putri Sarah sudah lebih kuat untuk berhadapan dengan konflik yang melanda rumah tangganya.